Dan takwa itu juga di samping salah satu faktor yang terbanyak memasukkan hamba dalam surga, takwa juga menjadi penyebab untuk memadamkan api fitnah. Ada salah satu ucapan ulama, idza waqa'atil fitnah fa'atfi'uha bittaqwa. Apabila terjadi fitnah, maka padamkan olehmu fitnah tersebut dengan takwa kepada Allah. Jadi takwa bisa memadamkan fitnah. Katanya udib di akhir zamannya, udib badamun fitnah. Bagaimana Nabi sendiri pernah bersabda, satakunu fitanun yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Akan terjadi fitnah di akhir zaman ketika pagi seseorang masih dalam keadaan iman, sorenya sudah menjadi kafir. Jadi cara memadamkan fitnah tersebut salah satunya dengan bertakwa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ketakwaan kepada kita semua dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa.